Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Seperti biasa kita update stok di bursa mobil WTS Mangga 2, tepatnya di showroom Harapan Indah Motor ya, lantai 3. Ini nomor 3 ya Fer? Nomor 3. Ya, nomor 3. Dan kali ini kita ada stok untuk Innova Venturer ya. 2000 berapa bro? 18. 2018 dan kilometer masih rendah banget ya. Nanti kita lihat sama-sama, oke? Seperti biasa, langsung aja, check it out. Mantap. Oke, di depan kita ini ya ada Innova Venturer Diesel ya 2018. Yang baru gabung silakan klik tombol subscribe ya. Jangan lupa jangan pelit-pelit jempolnya ya, karena setiap jempol kalian itu bermanfaat banget bagi channel ini. Oke. Terima kasih ya yang sudah mau mendukung dan sudah mau subscribe. Dan ini kita ada Innova Diesel Venturer ya. Kemarin kita pernah update untuk tipe V ya, untuk tipe V lihat di kanan atas, dan itu ada penambahan ya. Lihat di kanan atas ya, di link itu ada yang tipe V, kilometer baru 10.000. Kali ini kita ada stok lagi untuk Venturer 2018. Ini kilometernya udah agak lumayan ya. Nanti kita lihat sama-sama. Ada juga paket kredit ya, 2 paket. Ya ini untuk velgnya dia lebih gede, 18 in ya kalau nggak salah. Untuk Venturer itu beda, dia 18 in. Kalau 2017 awal sebelum Venturer tipe Q itu sama ya velgnya sama ini ukurannya. Kalau yang tipe G itu dia beda. Tipe G itu lebih kecil ya, kalau ini lebih gede velgnya. Ini mobilnya bisa dilihat ya, masih mulus banget, warna hitam. Ini untuk belakang sebelah kiri, pokoknya jangan ragu ya, ini barangnya masih bagus banget. Kalau yang minat serius datang aja langsung ke bursa mobil WTS Mangga 2, tepatnya di lantai 3 Harapan Indah Motor. WTS Mangga 2 lantai 3 Harapan Indah Motor nomor 3 ya. Ini Venturer, ini bagus banget nih. Biasanya cepat lakunya ya. Kita besok juga ada Innova lagi. Kalau udah siap nanti kita updatein ya. Tapi untuk manual, dia tipe G manual. Kalau jadi nanti saya updatein lagi ya. Kalau ini rame, ini banyak yang minat, kita updatein lagi. Ya ini ada 2 paket ya. 2 paket kredit. Nih kalau cashnya ini buka harga di 415. Ini diesel otomatik tangan pertama, like new 2018. Ini jelas banget kilometer 28.000 ya. 28.000 berapa lah nanti kita lihat. AT 2018, TDP 126 juta. Angsuran 9.282.300. Kali 47 ya, kombinasi. Dan untuk TDP 143.700.000, angsuran 8.725.000 kali 47 kombinasi ya. Bisa juga kredit hitungan lain ya, DP mau dinaikin mau diturunin bisa ya. Tapi minimal untuk BCA Finance kalau nggak salah 30% ya. Pokoknya tanyakan langsung ke Bro Freddy di deskripsi ya nomornya ya. Oke, dan ini kita udah pegang kuncinya, kita lihat interior sama-sama. Ini udah keyless ya, udah enak banget nih. Untuk tipe Venturer itu udah mewah ya dalemannya.
udah berbeda. Dia di atas, nanti kita lihat sama-sama di plafonnya juga ada list lampu ya. Udah cakep banget, ada layar di bawah. Kita nyalain dulu ya interiornya, lampunya biar jelas. Ya ini kita coba nyalain. Ini jelasnya berapa nih kilometer, kita lihat ya. Di sini sebentar. Ya ini kilometernya 28.398 kilometer ya. Innova Diesel Venturer 2018, bagus banget. Ini layarnya nih udah touchscreen ya, mantep banget. Ini udah tipe tertingginya dari Innova ya. Untuk mesin dia udah VNT ya, bukan VVT-i. Intercooler ya, nanti kita lihat mesin juga, tenang aja. Ini di atas ada jam digital, sampingnya ada kisi-kisi AC. Pokoknya yang minat serius, kontak WhatsApp aja Bro Freddy ya, di deskripsi. Harga cashnya 415 nego aja ke Bro Freddy ya. Oke, ini ada konsolnya cukup lumayan ya, Innova ya emang segini ya. Remote-nya juga masih bawaan ya, ini bagus banget, bawaan Toyota. Ini masih rapih pokoknya. Ini di sebelah kiri, dashboard kiri ada aksen kayu di dashboardnya ya, biar terkesan lebih mewah. Ini untuk jok kulit ya. Ini udah mantep nih. Kalau tipe lain dia joknya masih kain bludru. Ini untuk jok penumpang, di door trim ada aksen kayu. Ini mohon maaf ya, ini gelap ya, nggak begitu jelas. Ya ini kalau yang Venturer ada layarnya ya. Di tengahnya ada layar, jadi posisinya di belakang konsol box. Ya ini di atas ada lampu-lampu plafon ya, interior bagus banget. Kalau yang tipe G nggak ada. Ini cakep banget nih kalau buat keluarga, emang udah paling nyaman, gak ada yang lain ya Innova. Gak bisa bohong ya, semuanya udah banyak yang ngerasain, makanya ini mobil itu lakunya kenceng banget ya. Kita banyak banget stok, cepet banget laku ini untuk Innova. Ini untuk belakangnya. Kalau jok belakang bisa dilipat ya, kalau kita mau bawa barang seperti ini dicantelin ke atas, udah ada posisinya. Kalau ada penumpang kita tinggal turunin aja. Oke cukup ya, nanti kita lihat untuk mesinnya. Dia udah VNT intercooler. Kita matiin dulu, kita lihat untuk mesin. Bagus banget ya. Kalau yang tipe G dia pakainya VVT-i. Oke kita buka dulu, kita lihat sama-sama untuk mesin Innova Diesel Venturer 2018. Ini mantep banget bro. Ini setelah kita buka lihat seperti ini. Dan ini masih rapi banget ya, belum ada lecet apalagi nabrak ya. Pokoknya kalau yang penasaran boleh aja langsung dicek ya ke WTC Mangga 2 lantai 3 Harapan Indah Motor nomor 3 ya. Kontak WhatsAppnya di deskripsi, baca deskripsi. Dan jangan lupa ya like dan subscribe nya biar tahu update-update mobil bekas yang real ya, bukan
bukan ex taksi, bukan apa, ini bener-bener bursa mobil bekas terbesar se-Indonesia ya, di bursa mobil WTC Mangga 2. Ya ini untuk mesinnya 2GD FTV 4 silinder inline ya, satu garis 16 valve DOHC with intercooler VNT 2.4 automatic. Kapasitas mesin 2393 cc ya, atau 2400 cc. Daya maksimum 149 PS di 3400 RPM. Torsi maksimum 36,7 kgm di 1200 sampai 2600 RPM ya. Jelas banget. Oke, terima kasih ya, sudah cukup. Besok kita update untuk yang manualnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, Bian Official, share videonya bila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.